yang pecandu narkoba akan mencoblos. Yang homo mencoblos. LGBT mencoblos. Maka jangan salahkan, perampok akan menjadi anggota legislatif. Pecandu narkoba akan menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena yang memilihnya otak kau. Yang soleh ini mesti ingat, Rabu 17 April kau mesti memberi kekuasaan. Gunakan telinga baik, wal basar, pandang orangnya baik-baik, lihat baik-baik. Kalau dia salat berjamaah ke masjid, rajin mengikuti pengajian, ikut tabligh akbar, ambil paku coblosnya. Apanya dicucuk terserah. Lubang hidungnya, kepalanya. Yang penting pilih. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Akan ditanya di hadapan Allah, salahkah ceramah saya ini? Salah saya mengajak pemimpin dipilih oleh orang yang soleh-soleh? Saya tidak ada menyebut nama parti, tidak ada menyebut nomor, kecuali saya mengajak coblos saya. Itu baru mana-mana ceramah. Saya pernah mengikatkan diri. Oh, Ustaz Somad mau jabatan legislatif ya? Tidak. Untuk apa saya jadi anggota legislatif? Wakil presiden saya tidak mau. Dikit-dikit kekuasaan. Kenapa Ustaz gak mau kemarin? Saya gak punya bakat. Biarkan aku jadi Ustaz saja. Biarkan aku jadi guru sampai mati. Tapi di sana ada saudara-saudaraku yang punya bakat kekuasaan. Ada darah di dalam diri. Pilih dia menjadi wakil kita. Betul? Pilih dia menyalurkan aspirasi kita. Dia akan jihad di parlemen. Ustaz Somad berceramah jihad Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak perlu ceramah. Pak Gubernur tinggal program 1000 penghafal Quran Kalimantan Barat. Beliau tidak bersuara menggelegar. Ustaz Somad bersuara menggelegar. Bayarlah zakat. Bayar zakat. Tapi Pak Gubernur tidak berceramah, tidak kultum, diam saja. Seluruh zakat potong atas. Yang tak bayar non job. Selesai. Kau punya kekuasaan. Tolong agama. Efektif dakwah. Dakwah Ustaz atau dakwah Pak Gubernur? Mana yang paling efektif dakwahnya? Ustaz atau dakwah posisi? Dengan baik-baik. Saya terlambat ke masjid. Sampai di masjid, sudah naik mimbar. Sok di sok paling belakang. Anak-anak di belakang saya dakwah. Saya ke masjid, mereka melotot. Tapi tak lama setelah karena mereka atur lintas. Begitu pak polisi masuk ke dalam masjid, anak-anak itu diam semuanya. Kira-kira mana yang lebih efektif, Ustaz atau polisi? Maka kita support anak-anak kita menjadi polisi. Anak-anak kita menjadi TNI. Tergantung anaknya gimana. Kalau suka sungai, angkatan laut. Suka main layang-layang, angkatan udara. Suka main semprit,
wasit. Tengok bakatnya kemana. Masalah bajunya baju tentara, masalah bajunya baju pilot, masalah bajunya baju legislatif, masalah bajunya baju dokter. Itu casingnya saja, isinya adalah mengajak orang ke jalan. Kok ke jalan Jenderal Sudirman? Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari Sultan Syarif Abdurrahman Husain Al-Qadri adalah, lalu Sultan Syarif Abdurrahman itu mengikut siapa? Ikutnya itu siapa? Yang diikutnya adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu berkuasa. Kalau dia tidak berkuasa, maka mana mungkin Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya mana mungkin berani? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini makmum, saya imam. Belum salam kenapa berteriak? Mas salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, menghadap jalan dan melihat satu-satu inspeksi mana? Asaidun Fulan, Asaidun Fulan, Asaidun Fulan. Mana si Fulan? Mana si Fulan? Mana si Fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kira-kira Ustaz Somad berani tak gitu? Mana berani? Dia tak ada kekuasaan. Selesai sholat saya tanya, mana si Anu? Mana si Anu? Dia enggak ada. Ustaz mau apa? Tapi coba kalau saya gubernur, selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Kenapa tak datang? Layan tayyana, berhenti sholat di rumah. Jangan sholat di rumah. Kalau kalian tetap sholat di rumah, akan kubakar rumah kalian. Bertambah titik api di provinsi Kalimantan Barat, saking banyaknya rumah yang terbakar karena tak sholat berjamaah. Alhamdulillah hujan turun padamkan titik-titik api itu. Tidak hanya tapi ada asap. Apa yang dapat kita ambil dari marhum Sultan Syarif Abdurrahman Husain Al-Qadri? Pentingnya kekuasaan. Allahu Akbar. Anak-anak muda, gantungkan cita-citamu setinggi bin. Mau ceramah tunjukkan bintang, buat aja lah agak-agak. Gantung cita-citamu setinggi bintang di langit. Kau hantu. Ustaz Somad lah kakinya tergantung. Bang, saya anak muda, kan ini akan jadi gubernur Kalimantan Barat. Nanti kita gubernur dua. Selesaikan dulu tugas Pak Gubernur. Udah selesai semua. Anak-anak sudah Al-Quran 3000 orang. Semuanya baik-baik semua, diberi bantuan, tukang gali kuburan diberikan insentif, guru ngaji, diangkat di PNS, diberikan Honda. Kenapa? Kenapa? Honor daerah. Guru kimia diangkat menjadi guru dan diberikan penghargaan. Guru mengaji seperti ribu gajian tingkat segi di Sunan. Dan mendudukkan kita dia pergi taman mojek. Tapi kalau ada kekuasaan, bisa apa tidak? Bisa. Dana mana? APBD. Tak ada APBD. Tak APN. Tak juga ada. Tak tahu. Kita doakan. Tapi sepanjang saya mendengar kata sambutan, baru seumur hidup saya, disinilah gubernur berjanji tidak akan melakukan penyimpangan di depan orang banyak. Ini perlu ditunggu gubernur.
di seluruh Indonesia. Gubernur-gubernur yang baru nanti, bupati-bupati, kota wali kota, camat-camat, kades-kades, kadus tak usah, sikit betul. Berjanji dari depan orang banyak, saya depan masyarakat saya tidak akan melakukan penyimpangan, ditutup dengan kata, tak ada dusta di antara kita. Begitu, malam tahun baru hijrah menjadi saksi, turun hujan barokah menjadi saksi, di tanah penuh berkah. Ini sembarangan Sultan Syarif Abdurrahman memilih tanah ini menjadi tempat istana yang tegak abadi. 1771. Mudah cara ingatnya. 1771. Kita sholat 17 rakaat. Kita merdeka 17 Agustus. Kapan berdirinya Kesultanan Qadariyah? 1771. 1771. Tapi jangan selesai ini ditanya berapa? 7117. 1771 itu tahun angka yang indah untuk mengingatkan anak-anak kita. Setiap anak Pontianak, setiap masyarakat Muslim tahu bahwa dulu ada keturunan Nabi yang datang ke negeri ini. Untuk apa mereka datang kemari? Yaman, Hadramaut, Tarim. Sama suburnya tempat kita, lautnya sama, ikannya sama, cuacanya sama, alamnya sama. Mengapa mereka datang kemari? Mereka ingin kita bersyahadat la ilaha. Itu kalaulah tidak datang Sultan Syarif Kasim Nun ke bumi Melayu Riau mengislamkan nenek moyang saya, nenek moyang kami, mungkin hari ini saya masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Ini sekarang mengalir pahalanya ke makam mereka. Tadi saya sholat maghrib, tadi saya sholat isya, tadi baca Quran, sekarang tausiah mengalir pahala kepada mereka. Betulah hebatnya orang yang punya kekuasaan. Buat Islamic Center, buat olah tahfiz Quran, buat bangkonya. Maka setelah kita meninggal, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau kau tinggalkan nama baik atau nama buruk? Nama buruk banyak juga yang tinggal. Siapa? Fir'aun. Belum pernah saya jumpa sama orang kenalan nama Fir'aun. Belum pernah. Bapak, ibu pernah? Belum pernah saya minta kartu namanya. Tak pernah. Fir'aun paling hebat. Piramid Mesir jadi saksi di tepi Sungai Nil. Sungai Nil di tepi ada piramid besar. Di tepi Sungai Nil ada Museum Tahrir Square. Masuk saya ke dalam untuk menjumpai Fir'aun. Saya pernah jumpa Fir'aun. Masuk saya ke dalam, saya tanya, where is Fir'aun? Fir'aun di mana? Kata dia, di atas. Di mana letak kamarnya? Di atas. Hebat juga Fir'aun itu, sudah mati pun di atas juga dia. Naik saya ke atas, naik tangga ke atas. Begitu sampai di depan pintu kamar Fir'aun, bergetar jantung saya. Tak normal detaknya. Menengok apa? Bayar tiket 100. Dalam hati saya, celaka Fir'aun ini. Sudah mati pun bayar juga. Coba ditulisnya di situ. Coba ditulisnya situ, jumpa Fir'aun gratis. Doakan supaya dapat ampunan. Mungkin saya doakan dia. Ya Allah, masukkan Fir'aun ke neraka tapi agak sejuk sikit. Buat dia bayar, makin marahlah kita. Saya ambil dompet, saya bayar tiket 100. Nih, masuk saya ke dalam. Fir'aun yang dulu katanya gagah perkasa, yang membangun piramid, satu dari 7 keajaiban dunia, terjadi sekarang. Terbujur kaku di dalam kotak kaca. Tak pakai baju dan tak pakai celana. Jadi Ustaz tengok, enggak, dia pakai anduk. Jadi nanti kalau nampak ada tetangga keluar pakai anduk, itu Fir'aun. Terbujur kaku dia. Saya tengok ujung rambutnya kuning macam rambut jagung. Saya tengok hidungnya yang mancung. Saya perhatikan betisnya. Saya tengok kakinya. Saya tengok jari-jarinya. Dalam kotak kaca, saya tengok dia lama-lama sambil membaca ayat kursi. Allahu Akbar. Saya
takut saya. Takut saya pas tengok matanya tiba-tiba. Betul. Apa yang terjadi? Mati, meninggal. Fir'aun mati, turun mati, Namrus mati. Orang-orang yang punya kekuasaan itu mah mimda tema tayabawati. Mampus. Mati. Apa yang kau tinggalkan? Tak ada. Matinya pun jelek luar biasa. Dulu sombongnya bukan main. Tapi ketika mati, Fir'aun matinya di dalam laut merah, terminum air laut. Mati. Mati paling tak enak. Kalau Fir'aun mati disambar petir. Macam Bakteri Epredi, kucing disambar petir. Ternyata orang-orang yang hebat itu matinya tidak ada yang enak. Jelek semua. Yang membakar Nabi Ibrahim. Arikuhu bakar Ibrahim. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Namrus. Namrus matinya jelek juga. Datang nyamuk. Mati. Makanya tidur oleskan autan. Namrus matinya dalam keadaan masuk nyamuk ke telinga. Fir'aun matinya tersedak. Aduh. Orang yang soleh matinya indah. Dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Tersenyum dia meninggal. Kenapa tersenyum? Karena sebelum mati, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Nampak alamatnya di surga, blok C nomor 13. Kita kalau tahu tempat kita, hati kita tenang, betul? Saya tadi begitu di tengah jalan dikasih tahu, buka kaca, gimana? Mobil nggak bisa masuk, nggak ada tempat parkir. Pokoknya suasana dalam hati saya di surga, gimana di keraton aja payah mau parkir, apalagi di surga. Oh, akhirnya mobil berhenti, kami pun dibawa pakai motor, pakai helm saya tadi, helm hitam. Supaya muka jangan nampak tutup. Untuk begitu mau naik tadi disuruh lepas helm pakai peci. Sempat saya lupa tadi. Pakai helm ke atas. Assalamualaikum. Apa tak viral? Ustaz Somad ceramah di istana Keraton Kadriyah pakai helm. Masya Allah. Dah, tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang jam 9 lewat 15. Baru satu. Janji kita berapa? Baru satu. Apa yang satu? Pelajaran pertama kita ambil dari Sultan Syarif Abdurrahman Ibnu Husain Al-Ghadri. Bahwa dia punya kuasa. Mau punya penguasa muslim yang amanah. Mau punya anggota legislatif DPD, DPR yang amanah. Jangan lupa, coblos. Saya tak ada cimut nomor. Carilah. Ibu milih yang mana? Yang itu Pak Ustaz. Kenapa ibu pilih itu? Dia sudah ngasih jilbab 3. Bapak pilih yang mana? Pilih itu Pak Ustaz. Kenapa pilih itu? Ya dekat rumah, kemarin saya bilang sama dia. Ya. Tapi dia maksa terus ngasih Pak Ustaz. Jangan terima. Jangan tolak bala, tolak jilbab kan enggak. Ambil jilbabnya. Jangan coblos orangnya. Lalu jilbabnya gimana? Sedekahkan. Kalau jelek, sedekahkan. Kalau bagus, pakai. Kalau dikasihnya sarung Pak Ustaz, ambil. Ustaz kok dapat sarung? Saya pernah dapat. Tapi enggak pernah saya pakai. Kenapa tak Ustaz pakai? Ditulis di ujung, coblos nomor. Nanti kalau dapat sarung model begitu jangan bawa sholat. Lupa memakai, nampak di bawah kawan di belakang nengok. Oh, lawan politik. Oke, yang penting gunakan telinga. Ingat, itu bukan sekedar menusuk kertas.
itu mengambil paku melobangi kertas. Tapi di sana ada persaksian di hadapan Allah. Ketika kau ambil paku, kau tusuk. Di saat itu kau sedang bersaksi. Aku Abdul Somad. Saksi bahwa orang ini layak menjadi wakil provinsi Pontianak untuk pusat tahun 2019 ke 2024. Allah Pak. Tapi jangan lama-lama galak. Ini lama pula, aku ditanya, cepatlah kaminya. Nah, pelajaran pertama selesai. Pentingnya pelajaran dari almarhum Syarif Abdurrahman Ibn Hussein Al-Ghadri. Umatlah mesti punya kekuasaan. Yang kedua, apa pelajaran? Bahwa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri orangnya kaya. Dia saudagar, dia penjelik. Oleh itu maka bangkitkan ekonomi umat. Anak-anak muda ini mesti menjadi entrepreneur. Entrepreneur. Kamu tamat dari mana? Saya fakultas pertanian Pak. Apa kerja sekarang? Lagi melamar mau cari peluang-peluangan PNS. Pertanian ngapain sibuk jadi PNS? Itu tanah masih luas. Tanam cabai. Betul? Cabai, harga cabai melambung sekarang. Tanam itu padi. Tanam. Semualah yang penting ditanam. Ini bumi kita ini. Ketika mau mendarat pesawat landing, pandang ke bawah. Untaian zamrud khatulistiwa. Tongkat dan batu jadi tanaman. Ambil tanaman, campakkan ke belakang. Tak usah tengok, besok bertunas. Sangkingkan hebatnya. Begitulah suburnya negeri kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan anak-anak muda kita mengikut jejak Sultan Syarif Abdurrahman, maka akan lahir bisnismen-bisnismen orang-orang kaya dari Pontianak, insyaAllah. Memangnya sekarang orang Pontianak enggak kaya-kaya? Kaya? Apa yang, dari mana Ustaz tahu dia kaya? Disambut mereka saya dengan mobil Alphard kali satu uas. Pentanggung-tanggung. Begitu sampai, saya enggak tahu, tiba-tiba dapat WA. Ustaz Somad, hebat Ustaz ya. Hebat apa saya kata? Ustaz sudah disambut dengan satu uas. Mobil-mobil mewah sudah menyambut. Hebat Pak Ustaz. Itu mereka kasih sama Ustaz. Ya, kata saya. Betul nih Ustaz, pelatnya aja. Sebagai bukti, mereka ingin menunjukkan ekonomi kita mapan. Ustaz Somad, Bapak Fulan, nama tak boleh disebut, itu menyantuni pondok pesantren satu bulan 300 kilo. 5 pesantren makannya dia yang nanggung. Berarti satu bulan dia keluarkan berapa? 1,5 ton beras. Itu yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya macam bapak ini bersedekah. Adapun yang kita makan busuk. Ma'akal tafa'af naita yang kau makan busuk. Wa ma'labis tafa'af laita yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Betul? Makan pagi, makan siang, makan malam. Saya rasanya paling banyak makan di Pontianak ini. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nampaknya kalau seminggu saya di sini gemuk. Makan, Ustaz makan ini. Ini makanan hanya ada 2 tempat. Di mana aja Habib? Di Pontianak, satu lagi di sorga. Luar biasa. Tapi semua yang kita makan itu busuk. Yang kita pakai lapuk. Yang kita sedekahkan. Gimana mau sedekah kalau miskin melarat? Betul? Istana megah hebat pada zamannya. Ini menunjukkan Sultan Qadariyah adalah orang-orang yang kaya. Mapan ekonomi, membuat istana besar, tiang-tiangnya, kursi singgasananya, bertingkat ke atas, di tepi, samudra bahteranya, bagaimana mereka lalu lintas lautnya. Itu menunjukkan mereka dulu kaya-kaya. Ini sekarang diajarkan umat Islam harus miskin, susah, melarat, bawaannya letoy loyo lunglai mau mati. Siapa ini yang mengajarkan Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin?
nampaknya udah bocor ceramah saya. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta onta paling murah. Itu onta-onta bekudis lah itu. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Anak umur 25 tahun menikah dengan janda. Yang janda jangan tersinggung. Maharnya 700 juta. Orang kaya atau orang miskin? Yang miskin itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Gak pernah dibuka sampai mati itu. Nah, itulah yang susah melarat. Itu yang zaman-zaman saya itu. Yang zaman anak-anak muda ini sekarang lebih murah lagi. Aku pinang dengan bismillah. Datang pula itu menghadap tua. Pak, datang ingin meminang anakmu. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Kau makanlah cinta itu. Prek. Emang tak bisa masuk rice cooker? Makanya kerja. Makanya aktivitas. Insya Allah, gubernur muslim yang baru akan membuka peluang-peluang bisnis itu insya Allah. Bank kita akan menjadi bank Islam yang memberikan mudharabah terlepas dari riba insya Allah. Bank BPD, pembangunan daerah pertama yang berubah dari konvensional menjadi bank syariah Aceh. Setelah Aceh, Nusa Tenggara Barat. Tak lama lagi akan disusul oleh bank nagari dari Sumatera Barat, Minangkabau. Allahu Akbar. Mudah-mudahan akan disusul pula oleh Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Sehingga selamat anak-anak muda dari riba, dari konvensional. Itu hanya bisa dirubah dengan apa? Kekuasaan dan ekonomi umat akan bangkit insya Allah. Mudah-mudahan yang lajang, yang sulit ekonominya, lancar rezekinya, diberikan Allah Ta'ala pertemuan jumpa dengan jodoh yang baik-baik insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula, amin. Bapak ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, para pejuang Islam, Ustaz yang Ustaz sapa kok anak muda? Anak muda ini banyak godaannya, betul? Ini harus bangkitkan sesuai dengan sekolah. Ekonominya harus maaf. Kamu kemarin sekolahnya apa? Saya ternakan Pak Ustaz anak. Tapi jangan dekat airport. Tapi ternak puyuh sama ternak ayam dibuat dekat airport. Sebulan mati. Pas dia bakar ayam, ayam ini boleh jemput. Ayam ini tak selera kawin hati. Makanya konsultasi kepada psikolog ayam. Ada kerjasama. Kamu ternak? Saya sekarang ternak lele, Pak Ustaz. Mana kolamnya? Ini, kenapa tak ada menangkap? Cuma 2 ekor, Pak Ustaz. Kolam sebesar ini 2 ekor kau buat? Iya, Pak Ustaz. Kenapa sikit? Memang 2 ekor, tapi sebesar paus. Mantap. Nanti hasilnya di mana? Ekspor ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan. Ikan itu mentah, dipotong-potong, digulung pakai nasi, lalu dipotong. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama sushi. Yang tersinggung, ada beberapa orang tersinggung dengar pengajian saya. 2 hari sudah itu mati. Bukan saya hebat, enggak. Ajalnya udah selesai. Nah, pelajaran yang pertama, apa yang bisa kita ambil dari Sultan Syarif Abdurrahman Ibn Husain Al-Ghadri? Bahwa dia kaya, tidak berkuasa, kaya. Ada orang berkuasa tak kaya? Ada. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, zaman Bung Karno Hatta, sampai rumahnya pun rumah sewa. Dia penguasa, tapi tak kaya. Ada orang kaya, tapi tak punya kekuasaan. Lebih parah, sudahlah tak berkuasa, melarat pula. Mudah-mudahan anak-anak muda kita penguasa dan kaya. Penguasa, kaya, yang utama meninggal. Mau marah aja. Peace.
di sini aja. Ini saya jelaskan. Jangan sampai nanti, nah, oh, Ustaz tuh gatal tuh dekat perumahan aja. Ini ceramah ini bukan sembarangan. Ada adab tata krama sopan santun. Di tempat lain seenak saya jalan-jalan. Ini yang di belakang ini habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak saya berpesan waktu saya kecil-kecil dulu, "Mat, mak saya sampai sekarang tak pernah manggil ustaz. Manggil Mat aja. Mat, nanti ada manusia kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah." Kecil lagi saya, umur 5-6 tahun, belum sekolah, ingat saya. "Mat, nanti ada manusia kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah." Dia macam kita juga, mak. Sama. Cuman mancung dia. Keturunan Nabi Muhammad. Jadi gimana? Nanti kalau kau berjalan, kau jangan di depan, kau di belakang. Nanti kalau dia duduk, kau jangan di depan. Biarkan dia depan. Kalau aku duduk depan, gimana, mak? Nanti punggung kau berbisul. Dididik kami dari kecil mencintai para habaib, para ulama. Udah? Jadi jelas alasannya kalau nanti ditanya, kenapa Ustaz Somad di sini saja? Jelas kan? Jangan bilang, oh dekat perempuan aja dia. Udah? Udah berapa sudah saya jelaskan? Dua, yang pertama berkuasa, yang kedua kaya, yang ketiga, apalagi yang ketiga? Yang ketiga, taat beragama. Taat beragama. Makanya, dari mana Ustaz tahu taat beragama? Lambang kerajaannya bulan dan bintang. Mana bintang? Tiga bintangnya. Kalau jenderal, 4. Kalau 7, sakit kepala. Tuh, 3 bintang. Bulan. Tengok. Itu simbol menunjukkan dia beragama. Beragama. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada malaikat nanti bertanya, mati golongan berapa? Jabatan pernah tak jadi eselon 1, eselon 2? Yang ditanya adalah salat, ibadah. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri sudah menetapkan agama sebagai simbol utama. Yang lajang-lajang, yang mau menikah, yang pertama kau lihat dari mereka adalah agama. Kalian yang perempuan, kalau mau menikah, yang kalian lihat juga adalah agama. Yang perempuan, kalau kalian mau menikah, mana yang soleh-soleh, tak usah jauh-jauh, ini dia. Carilah, tengok-tengok. Jangan sekarang. Ini baru 3. Pertama, berkuasa. Kedua, kaya. Yang ketiga, beragama. Tidak mungkin cucu Nabi tak taat agama. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang adik kalian, meminang kakak kalian, meminang anak gadis kalian, meminang keponakan kalian, yang pertama kalian lihat adalah agamanya dan akhlaknya. Ustaz Somad, dulu saya terima pinangan dia karena dia datang pakai mobil mewah. Saya sangka kalau nikah sama dia enak, tentram, adem, ayem, nyaman. Ternyata setelah anak satu rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Karena laki tak sembahyang. Dia enggak sholat dari dulu atau sekarang saja? Dari dulu enggak sholat, Pak Ustaz. Kenapa mau nikah sama dia? Saya pun juga dulu enggak sholat juga. Insyaallah yang kena hujan hari ini mendapatkan rahmat, barokah, kebaikan. Ustaz enak aja ngomong gitu. Ustaz kan enggak basah. Basah juga kena keringat. Kena juga. Yang pertama, berkuasa. Yang kedua, kaya raya. Yang ketiga, beragama. Yang keempat, ingatlah bahwa kita malam ini mengingati haul. Haul setahun meninggal. Kita semua akan mati. Tegaklah di atas, pandang ke bawah liang lahat. Nanti kalau ada orang meninggal, datang ke liang lahat. Saya pernah ada ketua masjid meninggal, Ustaz Somad, ketua masjid meninggal. Saya pun datang ke sana, lalu saya sampai ke tempat pemakaman. Rupanya mereka masih menggali kubur. Saya tanya, jenazah mana? Ustaz terlalu cepat, masih di rumah. Saya ambil saya foto liang lahat, saya jadikan wallpaper HP. Setiap mau menengok HP, ingat mati.
Lagu pun lagu mati semua. Mati. Untuk yang anak-anak muda, itu siapa itu? Pasar Ungu. Tapi kalau untuk yang mak-mak, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, itu dinyanyikan jangan waktu pesta nikah. Kenapa nanti pas pesta nikah dinyanyikan itu? Akhirnya kedua mempelai itu nyanyi lah yang agak bersemangat sikit. Apa yang bersemangat? Cinta Satu Malam. Jangan, jangan, jangan rusak. Kita akan mati semuanya. Katanya Michael Jackson tak akan mati. Masuk ke ruang kedap udara, malaikat maut tak akan mati. Mati. Yang kaya? Mati. Yang miskin? Mati. Jadi kalau ada orang kaya tidak sholat, mati. Yang miskin tak sholat? Mudahlah di dunia susah. Di akhirat tunggang langgang. Yang ganteng? Mati. Hidung kau yang mancung, kulit kau yang putih, mata kau yang biru, itu yang pertama dimakan cacing tanah. Begitu engkau masuk ke dalam liang lahat, lalu kemudian ditutup, anak menangis, papa. Istri tak menangis. Ditanya orang, ibu tak menangis. Sudah lama aku tunggu. Berapa harga mobil? Harga mobil 1 miliar. Berapa harga rumah? Harga rumah 1 miliar. Rumah dengan mobil berapa? Tengok, sudah ahli itu. 2 miliar. Yang 2 miliar dibagi 2. Nama hartanya gono. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Ibu, kalau bapak meninggal, ibu dapat 2 miliar bagi 2. 1 miliar punya ibu. Yang 1 miliar tadi dibagi lagi. Karena ada anak, maka ibu dapat 1/8. 1 miliar diambil 1/8. Berapa 1/8 dari 1 miliar? Pura-pura enggak tahu. 125 juta. 1 miliar tambah jatah, maka ibu mendapat 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta bawa ke salon. Gigi, pasang kawat. 100, belikan Kawasaki Ninja. Habis itu cari brownies. Sore-sore JJS jalan sore, tabungan 1M di bank. Sore-sore jalan, pegang kuat suami yang baru. Dia nanya, mana makam laki kau yang lama? Tak bisa nunjuk pakai tangan saking kuatnya. Itu sana. Waspadalah. Ustaz ini enggak enak. Mentang-mentang dia dekat perempuan, tadi yang dicontohkannya suami yang meninggal. Enggak adil. Oke, kita balik. Sekarang perempuan yang meninggal. Suami menangis. Yang menangis sebelah kiri. Sebelah kanan, mana mau dipinang bulan depan? Tapi jangan gara-gara ceramah ini pulang ke rumah hubungan sama ibu tidak lagi mesra. Besok pagi bapak minta teh manis. Ma, mana teh manis? Buat aja sendiri. Rupanya kau selama ini itu mengintai-intai cincinku ya. Ibu asal dapat duit, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Kemana-mana. Begitu malam meninggal jam 12, jam 2 suami datang mulai membuka. Kalau tak percaya, tes nanti. Balik dari sini, kan dingin nih, pura-pura mati. Dirasanya, wah udah sejuk nih kata dia. Tahan nafas, cara nahannya gini. Pasti agak-agak jauh baru bernafas. Cuman tahan di atas, bawah tahan juga. Karena pernah ada yang nyoba tahan di atas, keluar dari bawah. Begitu dia sudah mendekat, tahan.
jam-jam 2 mulai dia bos mau buka cincin, nah di situ baru tunjukkan. Belum lagi, Bang. Tapi yang ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor dah. Nanti saya kasih jurus yang baru. Tenang. Pokoknya apa, hati-hati lah. Artinya kita semua akan mati. Oleh sebab itu beruntung Sultan, walaupun dia meninggal dunia. Berapa tahun sudah dia meninggal dunia? 1808. Datang kami ziarah ke makamnya, mengalir pahalanya. Semua orang Islam yang beribadah mengalir pahalanya ke makam almarhum. Amin. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Oleh sebab itu berbuat baiklah. Ibu yang bisa mengasih satu sak semen, belikan satu sak semen. Yang bisa ngasih satu kotak keramik, kasih satu kotak keramik. Yang bisa mengasih satu truk tanah timbun, kasih truk. Yang tak bisa ikut gotong royong. Yang tak bisa ikut gotong royong, senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Bisa kasih semen? Kasih semen. Tak bisa kasih semen? Kasih duit. Tak bisa kasih duit? Ikut gotong royong. Gotong royong tak bisa? Senyum. Ini sudahlah tak bisa ngasih semen, tak bisa gotong royong, datang ke masjid pakai muka macam jeruk purut dipijak gajah. Sampai ke masjid petantang-petenteng. Ini nampaknya tiangnya miring ini. Ini siapa yang bangun? Kalau ada orang model begitu, ambil kepalanya, antuk kan gini. Nah, itu otaknya sungsang. Biar lurus sikit. Tengoklah Sultan bagaimana beliau berkuasa, kaya, beragama, dan setelah mati namanya harum semerbak. Sampai malam ini haulnya tetap dilaksanakan. Tahun depan apakah masih ada haul? Masih. Masih ada haul. Tahun lalu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagab dari Solo. Tahun ini Ustaz Somad. Tahun depan ulama-ulama kita. Itu semua adalah bukti bahwa dia orang-orang baik. Saksikanlah, semua umat bersaksi. Apakah Sayyid Syarif Sultan Syarif Abdurrahman Ibnu Husain Al-Ghatri orang yang soleh? Semua bersaksi orang-orang soleh. Kenapa mereka yang tak bersaksi? Mereka dalam hati sudah capek soleh. Soleh sudah tak tahan puasa. Sudah berapa? 4. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu yang kelima? Berkuasa, kaya, beragama. Ingat mati. Yang terakhir, apakah setelah beliau meninggal putus hubungan kita dengan beliau? Makanya nanti kita ada tahlil. Itu apa, Pak Ustaz? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Itu namanya tahlil. La ilaha illallah itu harus kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kuat? Ngusir setan. Makanya kalau ada kawan di sebelah ngantuk, la ilaha. Muazzin, muazzin kan mengucapkan tahlil. Ashhadu an la ilaha illallah. Setiap azan pasti anjing melolong kan? Oh, kenapa anjing melolong? Karena anjing menengok setan tunggang langgang lintang pukang lari. Makanya muazzin itu nanti acara tahun baru hijrah tahun depan adakan lomba musabakoh azan seprovinsi Kalimantan Barat. Jadi anak-anak muda yang suaranya mantap itu dijadikan muazzin kecamatan. Barulah semangat. Jadi sekarang yang muazzin Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang cemas. Mak, ini 2 Jumat lagi kul ini. Kalau suaranya terang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari. Kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuma geladi aja tak usah lah, kata dia.
Makanya tahlil itu nanti mesti kuat. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hayyambak la ilaha illallah. Hayyum mawjud la ilaha illallah. Hayyum sud la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba berhembus angin kencang. Koran yang menutup makanan tadi terbuka. Ini tengok mie. La ilaha. La ilaha illallahnya tak tulus karena Allah. Rupanya la ilaha Allah semangat. Disangkanya ayam. Begitu mie. La ilaha. Tapi insyaAllah tak ragu saya sedikit pun. Hujan datang. Tadi lama saya termenung sore tadi. Padahal kata bapak-bapak, lama hujan tak turun di Pontianak. Mengapa lah malam ini mesti hujan? Rupanya Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau mau melihat keikhlasan orang, datanglah ke Pontianak. Menggelegar hujan, tak peduli mereka. Hujan lebat datang, tak peduli mereka. Mereka tetap tegar, tak peduli pada hujan. Kenapa? Di bawah tenda. Abdul Somad, kau sangka engkau duluan masuk surga? Tidak, Abdul Somad. Kau datang karena diundang ceramah. Kau datang karena dijemput pakai Alphard. Kau datang karena pakai tiket pesawat. Mereka datang lillahi ta'ala. Mereka tidak terkenal di internet. Mereka tidak viral di YouTube. Tapi malaikat mencatat amal mereka. Mereka surga daripada engkau Abdul Somad. Ketika nanti Abdul Somad masuk ke dalam surga, ditengok surga kosong. Tanya malaikat, ya orang Pontianak mana? Di atas VVIP. Rupanya Abdul Somad juga kelas ekonomi. Pas nengok ke atas orang Pontianak, dadah kata mereka. Oleh sebab itu jangan terlalu pede. Banyak, Ustaz, doakan saya masuk surga ya Ustaz. Dalam hati saya, kita sama-sama berdoa. Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga karena amalmu yang ikhlas malam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mati Abdul Somad, dapat kabar orang Pontianak, mereka akan mengirimkan Fatihah untuk almarhum Abdul Somad di Riau Sumatera. Al-Fatihah. Betul. Tengok, dah banyak yang mau malam ni. Jangan dulu. Tahlil, tahlil, tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Amin. Makanya waktu anak lahir dulu, ibu, waktu anak lahir, bapak, waktu anak lahir, apa yang bapak bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kuat macam itu. Berkejutlah dia. Pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bangga. Saya bangga. Walaupun saya susah, walaupun saya hitam, walaupun saya kurus, tapi waktu saya lahir dulu ayah saya membisikkan lahir. Untuk apa saya kaya, hebat? Tapi waktu kita lahir tak tahu dia azab. Nanti jangan diazabkan. Tidak balik dari sini, oh, aku dulu belum kuasan kena anakku bangsa. Balik dari sini, sini sebentar lah. Allahu Akbar Allah. Apa ni ayah ni? Awak dah semester 3. Sunat diazankan ke telinga kanan, diikomatkan ke telinga kiri. Hadisnya hadisun hasan. Begitu dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Jami' At-Tirmidzi. Nama lainnya Sunan At-Tirmidzi.
kata Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, hadithun hasan. Makanya yang laki-laki latihan azan dari sekarang. Ini ada juga bapak-bapak yang tak tahu mengazankan anak. Begitu anak lahir, ambilnya HP, nah dengarlah sendiri nak. Apa pula macam itu? Azanlah. Waktu lahirnya diazankan, waktu matinya ditalqinkan, telinga sebelah kanan. Yang belum nikah, pesan, pesan, pesan ke kawan-kawan. Bro, nanti kalau aku mati kau ngazan. Yang sudah nikah, sampaikan ke istrinya. Istriku, nanti kalau nampak aku agak-agak sak, kau bisik telah kanan ya. Nah, ibu nanti asal nampak bapak tu agak demam sikit. La ilah. Belum lagi kan? Kau mau cepat aja. Nanti udah agak-agak ngap-ngap bau. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Apa itu? Sesak napas, asma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak mau juga. Datang kawan ini cerdas. Diambilnya HP-nya, ditunjukkannya. Ini kan? Ini kan? Iya. Kami udah setengah jam bisik, dia tak mau. Kau baru sekali dia mau. Kau tunjukkan gambar apa? Bala 6. Ini kan? Iya. Rupanya itu yang dicari. Apa yang selalu kita tengok? Apa yang selalu kita lihat? Apa yang selalu kita dengar? Apa yang selalu kita pikirkan? Itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Maka ibu, selalulah dengar. Kalaupun mau dengar lagu, lagu-lagu solawat. Jangan, ada juga mirip macam itu tapi bukan selawat. Dia sama-sama juga. Cuman yang satu hantu. Apa yang selalu kau dengar? Makanya yang masih menyimpan lagu-lagu dangdut, pulang dari sini. Ini momen hijrah. Besok betul-betul hijrah. Allahu Akbar. Lagu Cinta Satu Malam, Keong Racun, Kabi Kaci Kabi Gam, Coach Coach Hotahe, What Can I Do For You, No Woman No Cry. Hafal juga Ustaz. Ambil, bakar semuanya. Ganti dengan solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihimi. Lanjutkanlah. Itu nanti yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat, tengok muka malaikat, pandang belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir menghafal Al-Qur'an. 1000 anak hafal Qur'an dari Kalimantan Barat. Anak siapa itu? Anak siapa? Anak saya. Bapak yang ngajar? Enggak, guru. Saya ini bodoh, Pak Ustaz. Saya ini tak tahu agama, Pak Ustaz. Saya ini jahil, Pak Ustaz. Anak saya harus ikut program Pak Gubernur. Hafal Quran 1000 orang. Begitu. Yang sampai, saya ini bodoh, Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Masukkan ke pesantren. Masukkan ke pesantren. Masukkan ke pesantren Habib Al-Haddad. Masukkan ke pesantren Habib Zaki. Masukkan ke pesantren. Ustaz kok nyebut yang dua itu aja? Dua itu yang saya tahu. Pada Habib Zaki tadi subuh saya ceramah, nginapnya di tempat Habib Hadar. Terbuka pula tempat tinggal. Oleh sebab itu maka yang sudah memasukkan anaknya pesantren, alhamdulillah. Yang belum, ingat, PKI akan menyerang. Dan yang banyak diserang orang-orang yang tidak mengerti agama. Dirusaknya kepala. PKI berbahaya. Ada katanya PKI yang enggak bahaya. Ada, pendek kecil hitam. Jangan sampai kena komunis. Jangan sampai kena.
maka kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Apakah kalau bertakbir Allahu Akbar, apakah para habaib, apakah para kiai, apakah para guru tidak cinta Indonesia? Sultan Abdul Hamid Al-Gadri, Sultan Abdul Hamid II, beliaulah yang membuat gambar lambang negara Republik Indonesia dari Pontianak. Allahu Akbar. Lagu syukur, lagu kebangsaan, lagu-lagu pahlawan. Siapa yang menyatatnya? Siapa yang menyusunnya? Siapa yang menulisnya? Lagu itu ditulis oleh Al-Habib Hussein Mutahhar. Habib tapi cinta NKRI. Habib tidak ada benturan. Bahkan rumah proklamator dipinjamkan oleh para habaib. Berjasa mereka mengusir Belanda, mengusir Jepang dari negeri yang tercinta ini. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka Habib Syekh setiap acara, sebelum acara Habib Syekh menyanyikan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bendera kita tak berkibar, tapi bendera sultan berkibar. Diikat dengan jalan. Artinya apa? Dalam teriakan Allahu Akbar Bung Tomo di Surabaya, dalam teriakan Allahu Akbar para habaib, itulah yang membuat Belanda lari tunggang langgang. Betul? Itu yang berteriak itu orang yang siap mati, orang yang tidak takut mati, orang yang lapar. 17 Agustus jatuh pada bulan suci Ramadan, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Suhur. Lapar yang menggerek bendera, lapar yang menaikkan bendera, lapar yang berteriak. Orang lapar itu teriakannya tahu Allahu Akbar. Jangan-jangan Ustaz lapar juga. Udah makan tadi. Kalau orang kenyang teriak mana takut Belanda? Takut. Oleh sebab itu bangga saya dikawal oleh anak-anak muda, tombaknya dari kayu nibung. Bukan berarti mereka ekstrim, tidak. Dengan tombak inilah dulu mereka menombak Belanda-Belanda. Sekarang Belanda tidak lagi menyerang dengan meriam Belanda, tapi dia menyerang dengan, jangan sebut, nanti kita tidak tuntut pula di pengadilan. Dulu berdarah, pecah, nampak lukanya. Sekarang anak kita tidak luka, tidak berdarah, tapi otaknya error. Kenapa? Lem kambing. Dulu saya kecil-kecil, lem kambing beli di warung, beli di toko bangunan untuk ngelem panci bocor, ember rusak. Sekarang lem kambing dibuka, dihisap anak-anak. Makanya ada tukang bangunan dekat tempat saya. Saya Pak Ustaz tidak cari keuntungan. Kalau ada anak kecil beli lem kambing, jangan, jangan kasih, nanti rusak. Tapi kalau ada nenek-nenek, kami kasih. Rupanya nenek-nenek pun ngelem juga. Kacau. Narkoba, narkoba merusak anak muda. Tapi kalau anak-anak muda sudah dilatih pasukan nibung, anak muda energinya. Ustaz kenapa sudah nyebut anak muda, anak muda? Orang tua kenapa? Orang tua tak mungkin lagi pakai narkoba, karena tak pakai pun mati juga. Malaikat dah lama ngintai-ngintai. Ya Allah sekarang tunggu dulu gitu. Tunggu dulu agak 2 Jumat lagi. Anak-anak muda ini, kalau sudah mereka bergabung dengan pasukan kesultanan, bergabung dengan FPI, bergabung dengan pemuda Pancasila, bergabung dengan Laskar Merah Putih, bergabung dengan gerakan-gerakan yang positif, insya Allah libido seksual mereka baris berbaris, dibentak-bentak, hilang nafsu seksnya. Bubarkan! Mereka olahraga, olahraga menggunakan tombak, tarian hirbah. Sehat mereka, berkuda, pasukan baris berbaris. Begitu habis latihan, capek, tertidur. Browsing, chatting, launching, browsing, surfing, diving, chatting. Tidak lagi sibuk dengan internet. Arahkan nafsu. Buat kegiatan yang aktif-aktif, positif-positif, yang baik-baik. Apalagi di sini mau berenang. Pergi berenang ke tepi sungai. Berenang kalian agak 2-3 putar. Habis itu capek.
Di tempat lain orang payah berenang, swimming pool bayar 1 jam 100 ribu, ini gratis. Buka baju, masuk. Insya Allah kalau berenang 1 jam di situ bukan cuma nafsu yang hilang, orangnya hilang sekalian. Gabungkan diri. Bangga saya semalam begitu turun dari pesawat airport, saya tengok anak-anak muda pakai motor-motor besar. Motor tuh tinggi, kaki pendek. Saya pikir cemana dia berhenti lagi. Tinggi saya tengok. Luar biasa anak-anak muda ini. Itulah, tak dapat pula saya rekamannya cemana dia turun. Masih penasaran juga saya sampai sekarang. Bangga kita. Pakai helm hitam, anak muda. Begitu buka, rupanya tua-tua. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba. Sengaja dibuat ini, dibuatkan garis tengah. Kenapa? Ini negeri habaib, ini negeri ulama. Laki-laki perempuan tak boleh dicampur aduk. Sini, laki-laki tak ada perempuan. Sini, perempuan semua. Ada laki-laki. Laki-laki ini menjaga keamanan. Asal jangan laki-laki mau menjadi perempuan. Itu na'uzubillah, namanya LGBT. LGBT itu tidak boleh, tapi ada LGBT yang boleh. LGBT mana boleh? Ada. Apa itu? Laki gemuk, bini tipis. Nah, ini negeri habaib, ini negeri ulama, ini sultan yang ketiga, yang mulia, sultan yang ke-9, yang mulia, Sultan Mahmud Ibn Abi Bakar Al-Ghadri, keturunan Nabi Muhammad SAW, mayoritas Muslim, keturunan orang baik-baik, jaga warisan ini. Laki-laki, perempuan, jangan bercampur aduk. Jangan lagi kalian bonceng-bonceng, petentang-petenteng. Orang tua harus tegas. Nah, kita ini bukan tinggal di sembarang tempat, nak. Ini negeri sultan para habaib, nak. Ini negerinya ulama, nak. Istananya masih tegak berdiri. Makamnya jadi saksi. Ingat, jaga marwah, jaga kehormatan. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu Islam, Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Melayu adalah Islam. Oleh sebab itu jaga marwah. Melayu dalam satu hembusan nafas. Pakaiannya, pakaian. Saya ceramah di mana-mana, coba tengok. Ma, saya ceramah di mana-mana pakai celana. Pakai celana panjang. Malam ini kenapa pakai sarung? Di bumi Melayu, menghormati para habaib, menghormati sultan. Maka saya pakai. Di dalam pakai celana juga. Mana tahu kan? Tiba-tiba datang serangan, udah kita lari. Adat istiadat dijaga. Pakai sorban, pakai baju koko, pakai kain panjang, pakai peci. Padahal kalau saya mau, bisa aja saya datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm hitam. Are you ready to rock? Bisa. Tapi ini negeri bermarwah, ini negeri ulama, ini negeri para habaib. Anak-anak muda, jaga kehormatan. Jangan celana untuk senam aerobik kalian pakai di tepi sungai. Menjerit paha itu, tolong! Menangis datuk nenek moyang kita melihat cucu-cucu berjalan. Banyak atu-atu masuk parit gara-gara menengok itu. Tuh, jaga! Bapak-bapak, jangan biarkan anak lajang, anak gadis kita bonceng-bonceng. Buat di ruang tamu itu kaligrafi besar-besar. Say no to bonceng. Katakan tidak. Kalau datang dia sore, sore Sabtu sudah datang pakai motor. Pak, mau jalan-jalan bawa anak bapak ya? Tidak! Sebentar aja pak, ini negeri Melayu, ini negeri bermarwah. Jangan kau bawa-bawa anak gadis saya. Anak gadis orang, jangan juga. Kita jaga negeri ini. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yusikanna iyyaba'sallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir turun hukuman, turun musibah, malapetaka, bencana. Air itu kalau naik ke atas tak bisa dibedakan mana rumah orang baik, mana tak baik, rata semua dengan tanah. Betul?
jaga. Jangan kau bawa anakku, jangan kau bawa biniku, jangan kau bawa anak orang lain. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti saya belikan Bapak mie ayam. Apa boleh? Bapak sama ibu harus kompak. Kalau sudah Bapak mengatakan tidak, ibu pun mengatakan tidak. Jangan. Gimana Bu? Tidak ya Bu? Tidak. Tidak. Jangan Bapak bilang Bapak sudah tegas. Tidak. Mie ayam Pak, pakai bakso pun tidak. Pokoknya tidak. Datang ibu, kasihlah bang, kita lugu dulu lebih parah daripada itu. Ini lah yang kacau. Sayang pada anak bukan dengan memberikan gadget. Sayang pada anak bukan dengan memberikan motor. Sayang pada anak bukan dengan memberikan mobil. Sayang pada anak masukkan dia ke pondok pesantren, betul? Sayang pada anak kirim dia sekolah ke ITW, ke ITS, ke UII, ke UGM. Menjadi orang yang bermartabat, bermarwah. Nanti dia akan pulang membangun Kalimantan Barat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun wafu. Sudah lengkap lima? Sudah lima. Tadi saya mulai ceramah 9:15. Sekarang jam 10 pas, saya sudah ceramah 75 menit. Ini sudah keluar dari kode etik yang kita sepakati. Saya tadi menduga, menengok hujan lebat, paling-paling 30 menit selesai ini. Rupanya sudah 1 jam 15 menit, jamaah tetap bertahan. Luar biasa Pontianak ini. Jamaahnya bertahan, saya pula tak tahan. Insyaallah kita akan bertemu umur panjang, kita lanjutkan dengan tahlil. Jangan bubar. Puncak dari acara adalah tahlil. Puncak dari haul adalah doa. Jangan bubar. Doa bersama. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah. Pulang dengan membawa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Ada lima. Apa yang lima itu? Entah, saking dinginnya aku tak ingat lagi. Tenang. Ini payung-payung ini merekam. Satu payung, dua payung, tiga payung, empat payung, lima payung, enam payung. Hidup kamera ini kan? Jangan nanti saya cari di YouTube, tak ada. Kontak panitia, kenapa tak ada di YouTube? Maaf Pak Ustaz, kamera kena hujan. Tak perlu mencatat, tak perlu mengingat. Tinggal beli dua paket 2 giga, tonton, like and share. Cara mencarinya, tulis saja di YouTube, www.youtube.com. Tulis di sana, Somad Pontianak, enter. Insyaallah dapat videonya. Sudah diketik tak keluar-keluar, paket tak ada. Bermodal lah sikit. Terima kasih segala perhatian kepada Yang Mulia Sultan, Bapak Gubernur. Banyak silap salah, tak berkenan di hati. Hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairal jazak. Kita lanjutkan dengan pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Habib Iskandar Al-Gadri dan doa tahlil oleh Al-Habib Rijal Al-Gadri, yang mana mereka juga termasuk keturunan Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Gadri. Saya sebagai pembawa acara, jika ada salah kata dan semuanya daripada perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca tahlil, ini anak orang tuanya belum datang nih. Coba saya angkat aja sini. Kesian nanti ini. Mana orang tuanya? Ayo, ayo, sini. Nah, ini nama anaknya Hasan. Ini coba lihat. Kesana, kesana, ke kiri, muter. Hasan. Kalau ada tolong hubungi panitia ya di belakang. Iya. Ya kita ikuti tahlil bersama. Semoga kita semuanya dunia akhirat berkumpul. Kelak di akhirat berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Habib Iskandar, Habib Rijal, kami persilakan.